warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Kujang Gembar Farm. Oke, kali ini saya berkunjung di peternakan breeding, tapi anaknya jantan-jantan, gemuk-gemuk. Nah, bagaimana cara memberi pemberian pakan, cara ngaritnya atau pakannya apa aja, beri konsentrat atau tidak? Kita langsung saja ngobrol sama peternaknya langsung. Dan kenalan, ini desa mana? Sama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Kenalkan, Pak, dengan Bapak siapa ini, Pak? Purwanto. Bapak Purwanto. Alamatnya, Pak? SP14C. SP14C. Tangi turu iki. Pak Purwanto, sudah lama, Pak, ini geluti ternak breeding ini, Pak? 5 tahun lah. 5 tahunan ya, Pak, ya? 5 tahun. 5 tahun itu dimulai dari sapi berapa, Pak? Satu ekor. Terus babar, beranak gitu, Pak. Ya. Beranak. Sapi yang satu ekor itu sekarang masih ada di kandang atau sudah dijual? Digaduh nih. Ini jane piye iki? Nah, terus untuk anu nih, Pak. Peranakan dari sapi babon itu di sini mana sing pertama kali yang sebelah mana, Pak? Sapinya? Ini. Ya. Ini bunting ya, Pak, ya? Bunting. Wedok. Anak yang kedua, Pak, dari sapi yang depan. Bingung bapaknya. Bapak Purwanto bingung nih. Didol ya, yang kedua. Didol. Lah sing duwe sapi lali kok. Didol. Wow. Dijual. Dijolne apa gimana? Dijolne. Jolne, Pak, ya. Jolne wedok. Wedok. Ganti jol-jolane. Jolane dijolne. Wah, lagi yuk ganti sapi terus ping pira iki? Broyongan ya apa dimu? Oh, broyongan. Jadi dijolne karena broyongan. Nah, waktu itu udah beranak belum, Pak? Oh, malah wis mana? Anaknya sungguh iki. Agak kurusan ya, Pak? Udah lah, itu aku. Ini gambarnya, karena sapi ini agak rapat, jadi gambarnya agak kurang jelas, tapi gak apa-apa lah. Terus, kalau sapi iki, Pak, singki. Kalau di sini sudah beranak berapa kali, Pak? Dua kali. Berarti ini yang bunting ini mau ketiga. Ya. Nah, ini buntingnya berapa bulan? 9 bulan. Anak pertama dari sapi ini dijual apa masih di kandang? Masih di kandang. Yang? Oh, yang sebelah sini. Anaknya lo gede-gede. Mari babone apik ya, Pak, ya. Itu dulu awal mulai gimana, Pak? Mulai punya si itu 5 tahun itu awalnya gaduh satu ekor. Jadi proses 5 tahun itu sekarang sudah jadi yang di kandang ini 4, yang di gaduhan 1, 5. Berarti lah. Nah, terus yang sebelah sana itu yang di belakang jenengan itu pusing loro. Sing di. Sing mone yo ngono kuwi modele sapi ne. Doyongan dol tekokne dijubulekne neh. Oh, jadi maune memang sebelum sapi putih lur, Pak, ya. Babon anak iki. Sapine broyongan. Iya, dol. Terus ditekokne iki. Loro. Nah, sapi sing kae, loro kae kae lanang kaya ini kae. Lanang kabeh anakan dhewe. Anakan dhewe. Tapi babone. Babone di gadone. Nah, babone dikadone anake dingoni. Ya piye? Oleh. Anu yo anake balik. Oh, jadi gunane babon digadohne, anake dicukuk dingoni neh. Yo anak balekne. Oh, ngono. Dadi nyusuki no, Pak, ya? Yo ngono, Pak. Lah? Yo mamane sing gadoh. Oleh siji. Heeh. Sing duwe siji. Gentenan. Iya. Gantian gitu, Pak, ya. Anak pertama umpamane mana pertama sing duwe. Sing duwe. Terus mana kedua sing gaduh. Mana ketiga?
Anak ketiga yo sing duwe neh. Sing duwe neh. Anak keempat sing gadone. Oh ngono modele. Jadi gentenan ya Pak ya. Enggak ini Pak ya. Mesti enggak paron-paron Pak ya. Nah, iya. Oh jadi nek lanang tuh gelar. Nek lanang paron. Nek wedok? Wedok ya anak. Oh ngono. Jadi lek gadu lanang iki separo. Separo dari modal ya. Dari untung ding ya. Iya, dari untung. Dari modal ya. Bangkrut sing kok nih. 5 tahun, sapine dadi 5. Iki sarek mana aneh. Kalau dorone meteng ora, Pak? Meteng. Sing iki lho, sing iki, sing metu sungune. Meteng iki. Pirang bulan? 8 lah. 8. Berarti hampir sama ya, Pak ya. Ini sapi 2 ini berarti kacek sebulan lah ya. Kacek sebulan. Lah terus iki doro ya, Pak? Doro meteng bulan. Metenge 3 bulan. Pak, sapi sambane sebanyak ini. Nah, jenengane itu ngarite berapa kali sehari kok satu bisa sampai kali. Satu kali. Kok bisa sampai gemuk-gemuk segini? Sapi lanange lemu, sapi babone yo seger. Sitok sing rodok guru iki dorone meteng 8 bulan. Kalau yang turunan iki, Pak, apa memang beda keturunan ngono, Pak ya? Sini, Pak. Heeh. Iki babone mbiyen yang ini kelurupan. Ya mesti turunannya beda nih lo. Jadi makanya dia agak kurus dikit ya Pak ya. Yo enggak kurus-kurus banget, standar lah. Iku ngaret ping pisan. Lek makani berapa kali sehari? Isuk dipakan ora? Ora. Ora. Awan? Bengi mangan. Awan? Awan yo lek enak dong enak pakan itu pakan ora ya ora. Sedino sewengi ping pindho. Oh, sedina jare ne ibu es dina sewengi ping pindho bapake bingung tetek kok iki. Terus ada pakan tambahan lagi enggak itu selain suket-suket iki, Pak? Enggak. Enggak ada ya, Pak. Itu Pak, kuwi padha resep. Ya padha wae, kan kadang-kadang ngurah ya, Pak. Makane iket. Oh, suket rawa, Pak ya? Rawa. Nah, ini suket rawa. Ngarite sami. Ya, inilah beliau dengan cara ternaknya yang sangat andal. Bone api, anak-anakane api. Istimewa lah, Pak ya. Oke. Nah, Lek, ada cemburan gamblung enggak sih, Pak? Sama sekali. Jadi orang tahu nggak gamblong. Nah, itu yang di plastik-plastik itu, Pak. Gilingan ya, Pak ya? Oh, gilingan tebon. Bapak wis rada mau males dite koni. Oh, panas soalnya anu Pak poso. Panas. Sing teko yo ndridil wae. Ngengkel ae ya, Pak ya. Alah enggak apa-apa lah. Pak, kalau rencana ke depan gimana iki? Nah, untuk sapi-sapinya. Penuh akeh babar. Dan babar ya, Pak ya. Kan gawe apa lho, Pak? Kita ke ladang. Ya, kita ke kene anak esuk. Wes masuk lah. Tapi cara kuat iku usaha apa jenenge? Sapine sampai berapa ekor, Pak? Lek cara jenengan ngarep dhewe, Pak. Paling yo 8 kuat. 8 kuat dhewe, Pak. Pakan ngene iki? Iya. Tapi pakane? Pakane suket. Maksudnya nganu, apa jenenge? Nandur dhewe apa? Yo. Yo dong nandur. Nandur dhewe ya, Neng. Heeh. Ya ora yo. Arit. Arit. Iki maksudnya ngarit suket. Nang ladange dhewe. Nang rawa. Iki rawane dhewe. Lho berarti kan tanduran lah bahasane ngene ngono to, Pak. Eh, bang pakane wis eneng. Terus kadang-kadang ada selingan tebon nih, Pak ya. Tapi kalau saya itu rodok-rodok ora patek percaya. Kalau jenengan ora percaya nih sito. Mosok sapi sak mene mbane pakane kur sak rit. Sak bongkok lah intine. Nah, pasti ada tambahan pakan yang lain. Coba kita bongkar, kita paksa Bapak Ibu, kita bongkar. Enake gembu iki. Ya bongkokane tambahane ra kuat kok.
Ya kalau bongkokannya wajar, saya nggak kuat bawa ibu. Mereka nggak pring. Nah itu contohnya seperti itu. Nah, lek minumnya sedina, Pak? Sedina pisan. Satu kali? Satu ekor sapi pirang ember? Tiga ember. Tiga ember. Iso lebih ora, Pak? Iso. Ember apa bak, Pak? Bak. Bak. Jadi rahasianya cuma ngombene akeh. Ngombene akeh. Wah. Sip lah. Sesuk tak contoh nang sapi ku tapi rapat tak dengan ngombe sih. Oke, Pak. Jamune. Hah, jamune apa? Apa, Pak? Godong ke atas lho. Godong ke atas iki roti obene malah masuk. Jadi jamune ben seneng ngombe. Bang anu godong ke atas. Godong ke atas ditumbuk, digodok apa diremes? Diremat. Di ombekne. Di celontang ne. Oke, siap siap siap. Jadi ini rahasia teman-teman bagi sapinya teman-teman yang susah minume, rahasia dari Pak Sopo mau. Lali aku. Pak Sopo, Pak? Purwanto. Pak Purwanto, gampang lali cah. Dari Pak Purwanto ya. Oke. Bisa pakai daun pepaya. Daun pepaya. Jadi sapinya seneng ngombe. Juga kalau daun pepaya itu manfaatnya juga banyak buat kita juga. Oke ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih Bapak Purwanto, semoga rezekinya lancar, sapi ini babar. Ya, sehat selalu lah. Salam sukses selalu untuk peternakan saja. Peternakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.